Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kita masih berada di minggu pertama di tahun 2021. Semoga dengan semangat baru kita masih mengisi hari-hari kita dengan semangat dan dengan pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Sebelum kita memulai hikmat pagi pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas semua berkat yang telah Engkau berikan dalam hidup kami masing-masing. Kami bersyukur juga atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami masih bisa mengikuti acara hikmat pagi hari ini. Tolong bukakan hati dan pikiran kami ya Tuhan saat mendengarkan firman yang disampaikan hari ini. Kiranya firman yang kami dapatkan hari ini dapat menjadi terang bagi jalan hidup kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema hikmat pagi pada pagi hari ini adalah relasi karena hati. Dan firman Tuhan terambil dari Ulangan 10 ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Demikian firman pada hari ini. Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, suatu kali di sebuah kota terdapat tim basket yang sedang merasakan sukacita yang sangat besar. Mengapa? Karena tim basket mereka menjadi juara nasional di tahun tersebut. Ketika diadakan penyambutan dan acara syukuran atas keberhasilan tim basket tersebut, maka sepanjang jalan yang dilalui telah penuh dengan lautan manusia. Tidak hanya di jalanan, di stadion yang menjadi markas latihan tim tersebut juga sudah penuh dengan dukungan para pendukung. Para penduduk kota itu sangat antusias menyambut dan bersorak dengan gembira atas kemenangan tim basket tersebut. Ketika kendaraan terbuka yang mengangkut para pelatih dan pemain basket melewati para pendukung, terdengar sorak-sorai dan pujian yang membahana. Terlebih lagi saat iring-iringan itu sampai di stadion. Para pemain dan pelatih yang memasuki stadion tersebut dengan sorakan serta sambutan yang sangat meriah. Sedap para pendukung, pemain, dan pelatih tim basket tersebut terhanyut dalam emosi sukacita yang tak terkira. Meskipun tidak ada pertandingan yang disajikan, mereka sepakat menyatakan bahwa ini adalah momen yang luar biasa. Kemenangan yang disambut dengan rasa sukacita dan cinta yang keluar dari lubuk hati yang terdalam di dalam kebanggaan. Saudara, jika para pendukung dan pemain tim basket begitu larut dalam sukacita, bagaimana dengan perasaan anggota jemaat dan simpatisan ketika beribadah kepada Tuhan? Apakah ada rasa syukur dan rasa sukacita yang sangat mendalam ketika datang dalam kebaktian menyambut serta menyembah Tuhan? Saudara, perikop dalam Ulangan 10 ayat 12-22 yang kita renungkan pada pagi hari ini mendorong setiap umat Tuhan untuk taat dan bersyukur kepada Tuhan. Umat diperintahkan agar memiliki hati yang takut, taat, dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati serta jiwa. Kita diingatkan bahwa Tuhanlah yang empunya langit, Allah yang besar, kuat, dan dahsyat. Tuhan adalah pokok puji-pujian yang telah melakukan begitu banyak perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat dalam kehidupan kita. Jikalau ada umat Tuhan yang tidak merasakan kehadiran Tuhan dan kehilangan sukacita saat beribadah di masa pandemi COVID-19 ini. Saudara, sejatinya kita perlu merefleksikan yang lebih mendalam. Masih adakah hati yang takut, taat, dan cinta kepada Tuhan di dalam ibadah kita? Masih adakah ucapan syukur dan kebanggaan atas kasih setia Tuhan? Saudara, relasi yang dibangun dan diikat di dalam hati tak akan pernah kering dan mati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih dalam Kristus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami dapat masih diberikan kesempatan untuk membaca, merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan.
Tuhan seringkali begitu banyak masalah yang menerpa kehidupan kami, membuat kami, hidup kami, hati dan jiwa kami menjadi kering. Seringkali apa yang kami lakukan, yang kami sebut sebagai ibadah kepada Tuhan, kami lakukan dengan tidak ada pemaknaan yang mendalam. Tuhan tolong segarkan hati kami, buat kami untuk dapat merefleksikan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong sirami hati dan jiwa kami yang kering ini dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu dapat menjadi kekuatan, pegangan yang menuntun sepanjang jalan kehidupan kami. Tuhan, biarlah ibadah yang kami lakukan kepada-Mu, kami lakukan dengan penuh pujian, dengan penuh cinta, dengan penuh ketaatan, hanya kepada Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, terkadang kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Terkadang kami bimbang, terkadang kami juga mudah untuk jatuh ke dalam pencobaan. Kami mohon kuat kuasa daripada tangan Tuhan itu memimpin dan menyertai kami. Dan kiranya Tuhan memberikan kami hati yang penuh dengan kerendahan untuk kami tunduk kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah seruan doa kami yang kami sampaikan ke dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, biarlah sukacita, damai sejahtera, dan penyertaan Tuhan terus menyertai kehidupan kita. God bless you.